sobat, kembali lagi di tutorial gitar Kak W. Kali ini ada yang request, aduh kok lupa baca akunnya. Tutorial gitar lagu yang berjudul Alam dan Penguasa dari Gong 2000 ya, Ahmad Albar lah. Baik, langsung saja saya sharing tutorialnya tapi versi akustik ya. Ya maklumlah ini gitarnya cuman modal akustik saja. Tapi lengkap nanti dengan melodi, intro juga interlude-nya, tapi versi akustik saja. Langsung saja saya awal dari intro, chord atau pengiringnya jadi dari A minor seperti ini kurang lebih ya. Ya, A minor, ini A minor ya. Digenjreng, kemudian dipetik dari senar 3 menuju senar 1. Ya, seperti itu. Kemudian G. Ya, seperti itu ya. Dari G dipetik senar bas dan senar 2. Kemudian senar 1 langsung menuju chord C. Ya, dipetik dari senar 4 ya. Jadi, kemudian ya seperti ini. Ya itu intronya ya. Sekali lagi dari A, kemudian G, C, G. Itu variasi saja ya. Variasi saja G. Bisa dikasih variasi seperti A minor ya. Berbarengan dengan melodi intro ya. Jadi itu intro. Kemudian melodinya. Untuk melodi intro kurang lebih sepertinya. Diambil dari senar 1 fret 6 diselidik ke fret 8. Ya. Dan senar 3 fret 6, fret 7 ya. Senar 2 fret 8. Senar 3 fret 9. Ya, saya ulang ya. Ya. Kemudian dimainkan senar 3-nya. Ya, seperti ya. Jadi senar 3 fret 9. Dan senar 2 dari fret 6 diselidik ke fret 8. Dan senar 2-nya dari fret 10 ke fret 12. Ya. Kemudian terakhir. Ya, seperti ya. Diambil dari senar 3 fret 9 ya. Senar 4 fret 10, 9, 7. Senar 5 fret 7. Senar 6 fret 8. 7, 5. Bass A. Jadi kurang lebih seperti itu melodi intronya. Ya. Sekarang kita langsung saja masuk ke chord lagu ya. Masuk ke lagu awal, chordnya dari A minor. Kurang lebih seperti ini pola genjrengannya atau petikannya abstrak saja ya. Bila engkau menuju C tapi ditekan lu bass B di sini ya, seperti ya. Bass B senar 5 fret 2 di sini mungkin cinta G tapi di variasinya dimainkan senar 2 fret 1 ya. Mungkin cinta terestui ya. Dari G menuju ke A minor tapi ada jeda ke E ya. Terestui ya, A dimainkan senar 2 nya. Penuh kasih menuju C lagi juga sayang jendara G berhenti di F. Sudah masuk lagu bait awalnya. Lanjut lagi ke bait kedua sama juga. Tapi ada masuk G dulu ya, chord G. G. Kemudian ada perubahan, ada
Tidara aja, minor ya. Tidara. Kita gunda F. Bendung asmara dari F menuju D minor ya. Yang tertira A minor. Terlalu sulit. Nah, terlalu sulit. Masuk ke G. Memenang dogma A minor. Yang telah lama ya dari G F yang telah lama teragungkan berarti di G akan masuk ref ya teragungkan ya jadi sebelum masuk ref dimainkan G nya bassnya ya seperti ya bass G G C nah, ini udah ref ya C D minor F kembali ke C masih sama ya maaf ada yang batuk D minor batin kami ya setelah F yang kedua masuk ke A mayor akan masuk ke interlude ya berdua nah jadi seperti kurang lebih di lagu ya setelah A mayor masuklah ke interlude. Sebelum masuk ke tutorial interlude-nya saya mainkan dulu ya diiringi dengan melodi ya. Dimainnya dari F. Itu tadi interlude-nya coba saya main di awal saya dari pengiringnya dulu ya dari F kemudian ke G E mayor A minor F lagi D minor F G jatuhnya di G A F